Ilmu falak merupakan salah satu cabang dalam disiplin ukur. Ia merupakan ilmu tentang lintasan benda-benda di langit seperti matahari, bulan, bintang dan planet-planet. Ilmu falak iaitu satu bidang yang amat luas. Ia merangkumi kajian, waktu solat, takwim, arah kiblat, gerhana matahari dan bulan, kejadian pasang surut, pergerakan angin dan awan, serta fenomena-fenomena astronomi. Contohnya dalam kita menentukan arah kiblat, di mana terdapat berbagai kaedah-kaedah dalam menentukan arah kiblat, seperti dalam kaedah bayang-bayang di mana kita menggunakan matahari untuk menentukan arah kiblat. Tetapi andainya tiada matahari, waktu malam, kita boleh menggunakan kedudukan bintang pada buruj tertentu, di mana bintang juga memberi peranan untuk menentukan arah kiblat. Sebagai contohnya adalah bintang berikut. Jika kita perhatikan di langit, terdapat pelbagai buruj. Buruj bermaksud gugusan bintang, dan di langit terdapat 88 buruj. Seperti contoh buruj Scorpio, buruj Pari dan salah satunya adalah buruj Orion. Di mana buruj inilah yang sering kita kaitkan dengan arah kiblat. Buruj Orion dia seperti berbentuk seorang pemburu ataupun orang, di mana Orion diambil daripada nama pemburu legenda Yunani dan di dalam bahasa Arab dikenali sebagai Al-Babadur. Dalam Orion, buruj Orion ni kita perhatikan ada 3 bintang. Dan Orion dalam bahasa Melayunya adalah buruj belatik. Buruj belatik. Dan belatik bahasa Melayunya, bahasa Malaysianya dikenali sebagai pelangkap ataupun alat melangkap binatang atau jerat. Dan kita perhatikan di buruj Orion ni terdapat 3 bintang sederet dan selari dan boleh dikatakan sebagai tali pinggang kepada Orion ni. Dan kita perhatikan di 3 bintang tu, dan bintang-bintang tu dikenali sebagai bintang Mintaka, bintang Al-Nilam dan yang terakhir bintang Al-Nita. Di mana kalau dalam bahasa Melayu atau kita kenali sebagai bintang adik-beradik. Dan bintang-bintang ni yang berada buruj agak terang dan mudah dilihat. Jika kita perhatikan di langit, dia ada 3 bintang yang agak terang. Dan deretan bintang ini yang kita berpandukan untuk terus mendapatkan arah kiblat. Dan arah kiblat ini boleh ketahui dengan menggunakan 3-3 bintang ini ke arah barat. Dan untuk memudahkan kita menentukan arah bintang, kita boleh lihat bintang yang bersebelahan dia. Kita gariskan dia, kita anggap satu garisan. Dan ketiga-tiga bintang adik-beradik ini tadi, kita buat satu lagi garisan. Kita perhatikan bintang Mintaka di sini. Dan di situ lah arah kiblatnya, di mana bintang Mintaka yang atas satu ni menunjukkan dia itu arah kiblat. Dan satu lagi teknik atau cara adalah kita perhatikan keseluruhan bintang-bintang ini. Kita perhatikan ada 3 bintang adik-beradik ni dan perhatikan juga perisai ataupun perisai pada Orion di sini. Di situlah arah barat ataupun arah kiblat. Tapi perlu diingati, kaedah buruj ini hanya sesuai atau boleh digunakan di Malaysia atau negara jiran seperti Singapura, Brunei, Indonesia, Selatan Thailand ataupun Nusantara lah. Sebab buruj ini jika mudah, dia berada di atas kepala kita dan kita boleh anggap dia arah kiblat. Sebagai contoh, kalau kita dah tahu di mana arah kiblat tu dan kita selarikan dia di darat ataupun di bawah dan arah kiblat kita adalah sebaris dengan dia. Dengan arah kiblat. Itulah kaedah bagaimana kita menentukan arah kiblat menggunakan buruj Orion. Namun, buruj ini bukanlah setiap malam kita boleh lihat. Ia bergantung pada keadaan langit, cuaca dan paling penting ada 6 bulan di mana buruj ini kita boleh lihat dengan jelas di Malaysia, iaitu pada bulan Januari, Februari, Mac dan Oktober, November dan Disember. Di mana pada waktu itulah bintang ini kita boleh kelihatan di waktu malam ataupun di awal pagi. Manakala pada bulan-bulan lain tu dia berada pada waktu siang dan kita tidak dapat lihatnya dengan jelas. Berikut adalah beberapa kaedah dalam kita menentukan arah kiblat. Di mana sebelum ni yang kita bincangkan atau kita ceritakan ia berpadukan buruj Orion. Di mana yang lain-lain kaedah adalah
seperti berpaduka bintang Qutbi ataupun bintang Kutub, dikenali sebagai bintang Polaris, di mana bintang ini menunjukkan arah utara. Jika di Malaysia, dengan mengetahui kedudukan utara, maka kita akan dapat menentukan arah barat, seterusnya arah kiblat. Dan kaedah seterusnya adalah kaedah berpandukan matahari terbenam, di mana pengatuan ataupun perbezaan azimut matahari terbenam dengan azimut kiblat amat penting bagi menentukan arah kiblat. Matahari berubah-ubah, iaitu daripada 6 bulan ke utara dan 6 bulan juga ke selatan. Seterusnya, satu lagi kaedah, iaitu kaedah matahari istiwa di Kaabah ataupun dikenali sebagai peristiwa istiwa Azam. Di Malaysia, peristiwa ini akan berlaku 2 kali setahun, iaitu pada 28 Mei, iaitu pada jam 5.16 petang, dan satu lagi pada 16 Julai jam 5.28 petang. Pada masa ini, matahari betul-betul atas Kaabah, dan apabila peristiwa ini berlaku, bayang-bayang atau objek akan jatuh di sebelah timur, dan arah kiblat ialah arah yang menghala ke barat. Satu lagi kaedah adalah kaedah tradisional, iaitu menggunakan tongkat istiwa, di mana kaedah ini adalah bagi mendapatkan arah utara dan selatan bagi sesuatu tempat. Dengan kaedah ini, kita mengambil kedua-duanya sekurang-kurangnya 2 bacaan, iaitu bagi 2 bayang dan sebelum dan selepasnya matahari istiwa. Khususnya, kaedah menggunakan rubuk mujayah merupakan satu kaedah tradisional bagi mendapatkan arah kiblat, dan ia digunakan sejak berkurun lamanya. Alat ini direka oleh seorang ahli falak dari Syria. Seterusnya, penggunaan kompas. Penggunaan kompas alat yang mudah dipolohi, tetapi perlu digunakan dengan cara yang betul kerana ia amat sensitif dengan tarikan magnetik. Umumnya, arah kiblat Malaysia ke Kaabah dalam lingkungan 290 darjah hingga 292 darjah. Dan satu lagi adalah kaedah menentukan arah kiblat menggunakan smartphone, di mana banyak perisian yang boleh di download secara percuma dan kita juga sering menggunakannya. Untuk semakan, Allah disyorkan pergi ke mana-mana masjid dan kita gunakan aplikasi ini, adakah betul atau tidak ia menunjukkan ke arah kiblat. Dan boleh juga kita buat semakan aplikasi ini sewaktu terjadinya peristiwa istiwa Azam. Begitulah beberapa kaedah dalam kita menentukan arah kiblat dengan berpandukan bintang, matahari dan sebagainya. Ilmu falak merupakan ilmu yang terawal digunakan oleh manusia, terutamanya umat Islam, dalam kehidupan seharian mereka. Ia telah berkembang sejak kehadiran manusia di muka bumi kerana manusia ingin mengetahui kejadian-kejadian alam, pertukaran siang dan malam, pergerakan matahari, fasa bulan dan lain-lain. Bayangkan pada zaman dahulu dengan tiadanya GNSS ataupun GPS, bagaimana mereka mencari lokasi atau penentu dudukan? Sekarang semuanya dengan satelit. Nak cari ataupun nak pergi satu tempat dengan satelit. Tetapi sedar atau tidak, sebenarnya matahari, bulan dan juga bintang adalah satelit kepada kita. Ia boleh dikenali sebagai satelit semula jadi. Banyak juga perkara-perkara berkaitan falak yang ditafsirkan atau diceritakan dalam surah-surah di dalam Al-Quran. Secara khususnya, perkataan ataupun lafaz falak di dalam Al-Quran telah disebut 2 kali di dalam 2 ayat Al-Quran, iaitu di surah Yasin dan juga surah Anbiya. Di mana di surah Yasin ayat 40 bermaksud, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pula tidak dapat mendahului siang, dan setiap sesuatu itu berada di atas orbitnya berputar. Manakala dalam surah Anbiya ayat 33 bermaksud, dan dialah, iaitu Tuhan, yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan. Tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Manakala ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan falak ada disebut, antaranya adalah di dalam surah Az-Zumar
Surah Az-Zumar ayat 5 bermaksud Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Manakala bagi surah Yasin ayat 38 bermaksud dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Seterusnya, dalam surah Al-Hijr ayat ke-16 dan demi sesungguhnya kami telah menjadikan di langit iaitu bintang-bintang yang berbagai bentuk dan keadaan serta kami hiasi langit itu bagi orang-orang yang melihatnya. Manakala dalam surah Yunus ayat 5 dan 6 ia adalah berkaitan dengan takwim iaitu kalender Islam di mana di dalam surah ini ia ada menerangkan berkenaan dengan matahari dan bulan yang mengikuti peredarannya masing-masing serta kejadian ataupun pertukaran malam dan siang yang silih berganti. Begitulah sebahagian daripada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mempunyai kaitan bagi ilmu falak di mana Allah SWT menggesa umat Islam untuk memberi perhatian terhadap petunjuk-petunjuk kejadiannya untuk mereka meneroka, mengkaji dan mengembara serta menggunakan panca indera dan akal untuk memahami alam ini dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Begitulah serba ringkas mengenai ilmu falak yang mana ia boleh diibaratkan atau didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji perjalanan badan-badan cakrawala seperti bumi, bulan, matahari dan bintang-bintang. Semoga perkongsian ini dapat memberi kefahaman ilmu falak terhadap petunjuk-petunjuk kejadian ciptaannya, insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Bersama kami, kami akan kongsi. Sekian, terima kasih. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار